Ya, berikut pembuatan umpan media amisan belut. Jadi belut hidup-hidup, hidup ya, masih gerak-gerak. Kita langsung kukus. Kurang lebih berapa lama? 30 menit. Jadi kenapa harus hidup-hidup? Karena darahnya itu biar nggak keluar ya. Jadi darah belut itu luar biasa amisnya. Jadi setelah dikukus kurang lebih 30 menitan ya, dagingnya udah matang, tinggal dipisahin. Ini masih utuh ya, benar-benar utuh. Matang kan? Matang. Oh. Emang nggak disiangin itu? Langsung aja nggak apa-apa. Nggak tahu sih kalau secara anatomi belut punya empedu atau enggak gitu, tapi ya selama kita pakai ya kayak gini prosesnya, nggak ada ngaruh, malah lebih bagus. Ya ini proses akhir yang sudah jadi ya, lihat tinggal dagingnya aja. Beratnya kurang lebih 629, paling bersihnya sekitaran 500 gram. Jadi dari 1 kilo belut paling jadi daging setengahnya ya, sekitar 500 gram. Sedang bikin umpan. Tersabun. Sekalian kita tester malam ini. Anggur hijau paling baru. Mungkin segitu tutorial pembuatan amisan belut ya. Kalau untuk lengkap nanti sama dasaran umpannya kita cek di video selanjutnya. Simpel. Terima kasih.